Iya sih. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وبه إليه قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه في مجلس من مجلسه ثم يجلس فيه. فقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. Diriwayatkan daripada Qutaibah bin Sa'id, bersumber daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqim ahadukum akhahu min majlisihi summa yajlisu fihi. Wa qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri dari tempat dia duduk, kemudian dia duduk di sana. Ini etika ketika kita memasuki majelis, jangan main suruh-suruh orang berdiri, kemudian kita duduk di situ. Tetapi nanti coba kita lihat ada di mana Nabi menyuruh para sahabat itu, jadi Nabi tafassahu. Yang benar itu ketika ada, misalnya nih dalam keadaan duduk begini, katakan kita penuh. Kalau longgar kan kada masalah, katakan kita agak penuh. Lalu tiba-tiba datang seseorang, maka seharusnya kita yang duduk belonggar. Kita yang melonggarkan diri sehingga kita membuat celah bagi orang yang baru datang. Tetapi tidak benar juga jika kemudian seseorang itu datang lalu dia menyuruh orang untuk berdiri menduduki tempat itu. Sekalipun secara etika lagi kita katakan kalau kita duduk berdahulu memang, tapi nanti kita melihat ada orang-orang yang memang dimuliakan datang ke majelis itu, maka kita yang kemudian tahu diri dan mempersilahkan mereka. Jika mereka tidak mendapatkan tempat, kita bakalah. Itu etika kita sebagai murid. Dulu ketika Nabi duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Sayyidina Ali datang. Begitu Sayyidina Ali datang, maka Sayyidina Abu Bakar kemudian bergeser. Lalu di situ Nabi kemudian menanggapi ujar Nabi, tidak akan memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Yang mampu untuk menghormati orang adalah orang yang terhormat, gitu. Nah, jadi jangan sekali-sekali mengolah orang berdiri dari tempatnya
ininya berhak berada di situ dan pian jangan geser orang itu. Bahkan para ulama kita katakan, ini kan sap-sap di depan ini atau sap-sap kedua ini mestinya orang-orang yang cukup dewasa untuk berada di depan. Tapi kadang-kadang macam hari Jumat itu kekanakan duduk di sini. Masih SD-nya dudukan di sini. Maka ulama katakan, pian jangan kemudian menyuruhnya bergeser dari tempatnya itu. Inya berdahulu datang di situ. Tapi itu kan kekanakan. Kenapa jadi kekanakan di muka? Masalahnya kenapa nang tuh halambat ke muka? Sampai terdahulu kekanakan dudukan di situ. Nah. Nah, ini ada satu yang menarik ya. Diriwayatkan daripada Wabilai qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalid bin Abdullah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. An Amr bin Yahya an Muhammad bin Yahya ibn Hibban ibn Hibban an ammihi Wazi' bin Hibban. An Wahab ibn Udaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ahaqqu bi majlisihi wa in kharaja li hajatihi thumma ada fa ahaqqu bi majlisihi qala Abu Isa hadha haditsun hasanun sahih gharibun wa fil babi an Baqrah wa Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda bahwa seseorang itu lebih berhak atas tempat yang dia duduki manakala dia keluar sementara untuk menunaikan satu hajat. Ini maksud kita, kalau begini rasanya masih belum terasa lah kalau majelis-majelis kita seperti ini. Modelnya tuh kayak apa lah? Modelnya misalnya katakan hari Jumat atau hari raya. Ini sudah standby di ini kan masjid penuh nih. Lalu ini sudah standby di tempat itu mulai subuh. Rencananya ini selanjutnya sembahyang hari raya kada bebulikan umpama. Nah, sebelum melaksanakan sholat Id, lalu ada hajat ini harus buang, apakah ini ke WC kah atau apakah? Lalu ini keluar. Tiba-tiba datang orang baru yang kemudian duduk di tempatnya itu. Begitu dia kembali, lalu inya meminta kepada orang baru itu bahwa aku jadinya yang sudah duduk di situ. Maka pengakuannya dibenarkan dan andai kata lah, kita bicara hak, maka orang yang tadi berdiri itu lebih berhak untuk duduk di situ. Ya anggap misalnya pian tulak haul sekumpul, di sekumpul itu mah gini ay, haul malam Senin haulnya, mungkin mulai pagi Minggu itu sudah penuh musala. Orang kada bergeser lagi dari tempat itu. Di situ orang sembahyang subuh, di situ orang sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib di situ, sampai isya. Nah, ketika siang, kada mungkin kada orang kada makan. Mulai subuhnya di situ, maka keluarlah sebentarnya untuk mencari makan. Begitunya kembali ada orang mengisi. Maka ketika kita bicara hak, orang yang berdiri dari tempat itu dan keluar sementara itulah yang paling berhak untuk kembali ke situ. Asalnya purun aja, bang pulang bepander lawan yang sudah telanjur duduk. Kita kan bepander purun kada purun tuh sekian. Cuma haknya hak siapa? Hak orang yang tadinya berdiri. Cuma ya beli lihat aja lah, mun kira-kira nang duduk di situ tuha juga sekalinya. Ribut gara-gara masalah duduk. Bakal kalah aja kalau. Tapi kalau yang anom bang, nah, atur aja biar. Cuma kan usah berkelahi. Gara-gara udah duduk aja. Nah, ini di sini yang dikatakan lagi hadis lah. Wa ruwiya an sayyidina Abdullah bin Amr
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lirrajul ay yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima. Ujar Nabi, tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan tempat duduk dua orang terkecuali atas izin mereka berdua. Nah ini sebetulnya kita bila duduk orang jangan semena-mena. Ikam geser situ bang, kam sana. Soal hendak mana orang kayak itu, seorang hanyar datang, orang nang dia nu. Ikam geser situ, ikam geser sini aja. Dah terbuka, barunya duduk. Ini yang kita bicarakan ini etika-etika ketika kita duduk di majelis-majelis seperti ini. Kemudian diriwayatkan lagi ada lagi dari syarahnya. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman, la'anallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qa'ada wastal halaqah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman bahwasanya Allah melaknat melalui lisan Nabi orang yang duduk di tengah halaqah. Maksudnya di syarahnya dikatakan orang nih, ya kalau pian perhatikan lah halaqah-halaqah dulu kalau ada kata orang kan melingkar. Padat orang. Lalu nya datang melingkah-lingkahi orang yang sudah duduk langsung petantang-petenteng duduk di tengah. Inya baru datang langsung ke muka, langsung ke muka di tengah-tengah sampai menghalangi orang, melingkah-lingkahi orang. Nah, orang seperti ini sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Hukumnya makruh. Lah. Makruh yang seperti itu. Tapi lah, sementara ulama kalau kita bicara dalam fikih, mereka katakan ini memang terjadi biasanya dalam sholat Jumat. Sholat Jumat itu kadang-kadang di muka ini masih kosong, tetapi di belakang sudah full. Nah, konsekuensinya adalah apabila sudah mulai bertakbir imam, maka biasanya terjadi pergeseran sabtu. Dari yang sab kelima mengisi yang keempat, otomatis yang keenam bakal mengisi yang kelima, otomatis yang ketujuh bakal mengisi yang keenam dan begitu seterusnya. Ini terjadi kadang seperti itu. Nah, lalu ulama katakan kita berandai-andai, seandainya
melewati sab itu hukumnya haram kan? Maksud haramnya orang lo sedang sholat pian lintasi. Tapi sementara ulama fikih mengatakan terkecuali orang sudah nangka ini kan masjidnya nah, macam ini nih. Ini kan satu pintu di belakang aja. Lalu kayak paling mengetahui apakah entah ada TV di luar sana yang memperlihatkan CCTV bagian dalamnya datang. Orang penuh sudah. Orang yang sudah sholat tuh jangan main lintas-lintasi aja. Tetapi pian dengan mata kepala melihat bahwa ada sab yang kosong di depan itu. Dan orang kada mengisi. Maka ulama mengatakan boleh orang itu melintas dan menerobos ke depan untuk menutup sab tadi. Beda kasusnya dengan kita menerobos-nerobos kadada hal tuh lain ceritanya lah. Yang kita bicarakan manakala sab itu ada kosong. Dulu ujar Syekh Saleh bin Salim, lempeng aja lewati saja jika memang niat kita untuk menutup sab. Nah, memang harusnya yang di belakang lah yang bertanggung jawab untuk mengisi sab di depan itu. Terkecuali nanti, maka sab itu kan disuruh untuk rapat. Penuh rapat, bukan penuh renggang, penuh rapat. Kita bicara dalam keadaan normal lah, penuh rapat. Nah terkecuali nanti apabila ada orang yang baru datang terlambat inya ketika sholat. Lalu ketika dia sholat inya merasa bahwa dialah jamaah terakhir. Dia berada di sab kelima katakan. Sedangkan sab empat ini sudah full. Kanan ke kiri sudah full dengan begitu rapat. Lalu inya datang di rakaat kedua katakan. Dilihat di wadah beudu inya yang terakhir beudu. Naik lainnya ke atas menurut ke di kanan kalau ada orang datang. Berarti dalam pikiran dia inyalah orang terakhir. Bila kita yakin kita orang terakhir, maka kita masuk. Ternyata kita kada mendapatkan lagi sab di situ. Karena sab sudah penuh. Ada sab keempat tapi kada ada orang. Kitalah orang pertama yang berada di sab keempat. Kelima tadi. Kita ambil posisi tengah. Nah, dalam kasus ini, ulama menjelaskan caranya adalah bapak ambil posisi di sab kelima itu, langsung bapak bertakbir dengan niat mengikuti imam. Berarti sekarang posisi kita sudah masuk ke dalam sholat kan? Nah ketika kita sudah masuk ke dalam sholat, lalu tarik orang di depan untuk menemani kita di belakang. Karena terjadi khilaf di kalangan ulama, masalah sholat sendiri di belakang sab itu. Maka untuk keluar dari khilaf itu, kita tarik orang di depan untuk menemani kita. Jika kita yakin kita lah orang terakhir. Tapi ulama katakan kalau pian melihat di tempat wudu itu masih ada 3-4 orang yang sedang berwudu, berarti pian kada bakal sorangan di sab itu. Maka dalam kasus ini bertakbir aja dan kada perlu narik orang karena kita tahu akan ada orang yang menemani kita di sab itu. Tapi manakala kita yakin kita lah orang terakhir, maka takbirlah biar Allahu Akbar lalu tarik orang di depan untuk menemani pian di belakang itu. Tentunya bila nama narik tuh tarik nang paham. Jangan juga asal tarik. Loh, tertarik orang nang kadang ngerti. Timbul bertampar di sab situ. Nang ditarik kada paham. Tapi pian juga jangan melalain. Menarik orang itu bukan sebelum takbir. Karena kalau bapak belum takbir, bapak langsung main tarik-tarik aja. Berarti saat itu bapak mengeluarkan orang dari saf. Berarti jatuhnya sendirinya di belakang. Karena posisi pian kan belum sholat. Tapi pian sholat dulu, pian takbir dulu. Begitu bapak takbir baru bapak tarik. Cuma jangan jomel lain. Bapak tarik inya, inya mundur, bapak maju. Kalau itu jelas sudah berkelahi. Orang sudah mundur, inya maju. Kemudian diriwayatkan wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman akhbarana Affan akhbarana Hammad bin Salama an Humaid an Anas qala lam yakun shakhsun habba ilaihim min Rasulillah qala wa kunu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi
Lidzalika faqala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan ujar Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada orang yang lebih dicintai sahabat dibanding Nabi. Sahabat tuh paling cinta lawan Nabi. Tapi ujar-ujar Sayyidina Anas, ketika Nabi datang di satu halaqah, mereka sedang berkumpul duduk, Nabi datang, maka mereka tidak berdiri untuk menyambut Nabi, karena mereka tahu bahwa Nabi tidak menyukai itu. Nah, lalu kemudian ulama mengatakan kalimat tidak menyukai ini bukan berarti kemudian larangan bagi kita untuk berdiri dan menghormati orang yang memang terhormat. Karena kenyataannya Nabi Muhammad sendiri itu ketika beliau duduk dan bermajelis bersama para sahabat, lalu ada syarifu qaumin. Syarifu qaumin ini cakap bahasa kita tuh tokoh masyarakat situ. Umpama nih kita asik bermajelis begini, lalu kayak apalah contohnya lah. Misalnya ulun nih tiba-tiba diundang acara, katakan misalnya di Penajam misalnya, atau di daerah Pasir sana. Lalu ketika kami asik bermajelis, tiba-tiba datanglah tokoh masyarakat yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Kalau Nabi, bagaimana memperlakukan mereka? Nabi akan berdiri untuk menyambut mereka. Dalam dakwah memang begitu. Nah, itu riwayat banyak yang menceritakan begitu. Nabi akan berdiri menyambut mereka. Itu cara Nabi memperlakukan orang terhormat. Nah, adapun Nabi, kenapa beliau kadang mau orang berdiri, itu tidak lain adalah karena ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan Nabi. Nabi kadang mau orang berdiri untuk menghormati sidin. Nah, bahkan dulu ada seorang laki-laki, jaga bahasa kita asik di pasar, begitu melihat Nabi, apa sih kalau bahasa kita tuh, langsung ini gelabakan melihat Nabi, langsung berdiri meluncat dari mejanya berjualan. Nah, ini yang Nabi itu kada anu kita. Maksud Nabi itu biasa aja lah. Itu dari segi ketawaduan Nabi aja. Nah, kayak kita kadang-kadang. Ya, makanya ada istilah orang Bahri menyambat, ujar sidin, guru itu kada meminta hormati lawan muridnya. Tapi kita murid wajib menghormati guru kita. Kan gitu tuh. Maka itulah Nabi. Tapi kenyataan yang terjadi bagaimana sahabat lawan Nabi? Lihat sahabat dengan Nabi. Dululah sahabat ini pernah sab ini mereng di kanan. Lalu Nabi suruh untuk merata. Makanya ulama menjelaskan di dalam fikih, pian mengolah sab lalu di belakang sudah berlima, di kiri baru berdua misalnya. Paham ini ulun imam di tengah nih. Lalu di sebelah kanan ulun makmum nih ada 5 orang. Di kiri baru berdua, lalu pian datang orang ke-9. Karena kan nih orang berlima di kanan, berdua di kiri dengan imam ber-8 sudah. Pian datang orang ke-9. Melihat keadaan sab begitu, maka silahkan pian masuk untuk mengisi yang di sebelah kiri. Bukan menambahi di kanan. Untuk apa? Untuk meratakan sab. Jadi ba'a afdalan dalam posisi itu, afdal di kiri daripada di kanan. Jadi posisinya ambil tengah baru kanan. Nah, setelah kanan baru kiri. Ya, jadi beginilah. Kalau Ini imam. Kelihatan aja kalau lah. Ini atau gimana sih? Ini imam katakan. Ini imam di depan, menghadap ke sana. Nah, tentunya makmum ini ketikanya datang, makanya mengisi posisi di sebelah kanan imam dan jangan terlalu jauh. Paraki aja yang penting jangan sama. Jangan maju daripada imam. Ya, anggaplah ujung jari makmum ini sejajar dengan tumit imam lah katakan gitu. Berarti dekat sekali kan. Jadi posisi makmum sekarang di sini. Di sebelah imam, sebelah kanan. Bukan di belakang imam di tengah. Tapi di posisi sebelah kanan. Bisa dipahami ini kira-kira lah. Nah, lalu tiba-tiba
datanglah orang ketiga. Ada imam duluan, baru makmum ini yang di sebelah kanan yang begitu dekat, parak padar. Datang orang ketiga. Nah, orang bertiga ini kayak apa? Orang bertiga ini, orang ketiga nih mengambil posisi tepat di belakang imam, tapi tentunya nya mundur. Kalau jatah umpat parak itu kayak apa? Nyeruku. Tentunya mundur, katakan misalnya 1 meter. Ini sejadah nih berapa nih? 1,20 kah? Nah, katakan 1,2 meter, 1,3 meter lah sekitar itu. 1,2 atau 1,3. Nah, ambil posisi di tengah imam. Nah, dalam posisi begini, maka yang tadi di kanan itulah yang menyesuaikan untuk mundur. Seperti itu. Atau seandainya, tapi harusnya begini, tapi andai inya mengaras posisinya sejajar dengan makmum, maka mau kada mau imam nang bemaju. Makmum karas menyesuaikan posisi lawan makmum pertama. Otomatis kan pepet dengan imam. Imam paham-paham nang di belakang ini karas mati orangnya. Ada imam nang bemaju. Jadi maksudnya, nah, datang orang berikutnya. Nah, ini lalu kita imbangkan sabtri. Jadi jangan berpikir selalu kanan lebih baik. Kada? Dalam posisi kanan yang sudah terlalu banyak sabnya, maka ke kiri kita untuk mengisi itu lebih afdal jar ulama daripada ke kanan. Karena bila kiri itu sudah imbang, baru afdal lagi ke kanan. Tapi bila kanan sudah banyak, afdal. Nah, Nabi begitu menyuruh sahabat yang tadinya penuh ke kanan, ujar Nabi, kena isuk-isuk bila sembayangnya Nabi, jangan di kanan melulu, ke kiri wanikam. Ratakan sab di kiri pulang. Udah, hai. Begitu tuntung sembahyang di hari berikutnya, lalu Nabi salam. Lalu kan imbas salam itu kan bilanya kita kan Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Itu kan imam berbalik tuh. Posisi imam berbalik ya, kalau dari yang tadinya kiblat ke sana, imam berbalik ke situ. Nah, dalam kasus begini, ternyata Nabi melihat sahabat masih bekajal di kanan. Maka sudah semalam dipadai, jangan di kanan melulu, ke kiri juga. Tapi begitu Nabi melihat di kiri keadaan orang, di kanan betuyuk berataan. Lalu Nabi tanya, kenapa begitu? Sudah disampaikan, pilih ke kiri juga, jangan ke kanan melulu. Apa jawaban sahabat? Ujar sahabat, ya Rasulullah, kami ini di kanan karena begitu pian salam, kami ini hendak melihat muha pian. Ya, Nabi ke kanan, kan berbalik ke kanan. Enak melihat, kalau nya di kiri kan nya terbelakangi Nabi. Tentu sahabat. Padahal logikanya kita pikir-pikir, sahabat loh hari-hari bertemu Nabi. Makanya setinggi apapun pangkat wali, arifin bagaimanapun atau kutub atau apapun, tidak ada yang ujar ulama mengalahkan maqam sahabat. Karena sahabat ini orang yang matanya melihat Nabi dan tubuhnya dilihat oleh Nabi. Maqam suhbah ini adalah maqam yang tertinggi. Makanya para sahabat itu kan ada yang disambat al-arif billah. Pernah dengarlah al-arif billah Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Oh, kada. Sahabat itu lebih tinggi maqamnya dari hanya sekedar seorang arifin. Kan ada satu pun amun wali orang banyak nyebut al-arif billah itu ini, al-arif billah syekh ini. Tapi untuk sahabat kada ada gelar al-arifillah. Karena kenyataannya makam mereka sebagai sahabat Nabi itu lebih tinggi dari makam kewalian apapun. Jadi kada ada wali yang lebih tinggi makamnya daripada sahabat. Jadi jangan disalahpahami apa yang Nabi katakan. Ini adalah babit tawadu sebagai bentuk ketawaduan Nabi. Salah satu contohnya apa? Yuk, Nabi mencontohkan kepada kita salawat kayak apa, bacaan salawat yang Nabi contohkan. Apa salawat yang Nabi contohkan? Salawat yang asli dari Nabi. Bukan yang lain kada boleh, cuma ini dari Nabi. Nabi yang mencontohkan, karena sahabat bertanya kayak apa kami bersalawat lawan pian. Lalu ujar Nabi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kedua dan seterusnya. Nah, di sini adalah Nabi mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedua, Nabi mencontohkan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ulama menimbang kita ini Nabi itu wajar. Jadi sini nyambat Allahumma salli ala Muhammad. Ini bicara tentang diri sini seorang. Masa Nabi kemudian menyuruh kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Masa Nabi yang menambahi Sayyidina di hadapan nama Sayyidina? Tapi kitalah.
Kalau kita menimbang pulang dalam Al-Quran, kalau kita pikir-pikir kedudukan Nabi, coba pian perhatikan aja dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan bagaimana umat-umat bahari mengiau para Nabi, itu umat bahari itu bila mengiau Nabinya lempeng aja, langsung dengan nama kan ada bahan. Contohnya umat Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam. Apa tuh? Pengumuman orang meninggal kah? Hah? Hah? Qala ya Isa bin Maryam. Apa-apa? Ini? Lain kalau lah. Panjang mana pengumuman. Apel. Apel apa jam sini. Ya ala kulli hal. Ujar bubuhan anu. Hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ya Isa bin Maryam. Ini nyambat gitu. Ya Isa. Eh Isa. Anak Maryam. Tuhan pian kawalah menurunkan bagi kami makanan dari langit. Oh, nyaman yang nyambat. Ya Isa. Oh saja. Coba saja kita. Oh, umat Nabi Isa. Ya kayak itu bener lah Nabi Isa. Termasuk umat Nabi Yahya. Umat Nabi Nuh. Ya Nuh. Qad jadal tadafa aksar tajidalana. Nyaman ya. Nuh ya. Jadi ketika Allah menceritakan bagaimana umat-umat bahari memanggil Nabi itu ya. Kayak itu cara mereka manggil. Langsung nama-nama aja. Ya Salih. Qad kunta fina marjuan qabla hadha. Ya Salih, apa panggilan-panggilan nama siapa yang perhatikan di Quran tuh? Kadang-kadang umat-umat Nabi itu memanggil Nabinya tuh kecuali dengan nama. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini berbeda. Allah katakan dalam Al-Quran, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. Jangan sekali-sekali, Allah yang menyatakan Quran, jangan sekali-sekali kalian memanggil Nabi Muhammad itu seperti kalian memanggil orang lain selain beliau. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'd. Rustam aja kita. Rusli, Bahri, oh manggil Nabi kada kayak itu. Jangan lempeng-lempeng ya nama aja manggil Nabi. Lalu manggil Nabi kayak apa? Lalu Allah contohkan langsung dalam Quran. Kalau Allah memanggil semua nabi yang lain, Allah memanggil langsung nama-nama aja juga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, berdiam hai kam lawan bini kam di surga. Allah memadai Nabi Adam, Udam ya Allah Ta'ala. Kayak itu aja. Atau misalnya apa? Ya Yahya khudil kitab. Yahya. Allah panggil nama-nama aja. Tapi khusus bagi Nabi kita Muhammad, pian carikan dalam Quran. Adakah di Quran tuh Allah memanggil Nabi langsung ke dada? Bila Allah memanggil nama Nabi kita, selalu diawali dengan Nabi atau Rasul. Kadada Allah tuh langsung, Muhammad ke dada. Carikan dari Quran dari awal sampai akhir. Kada bakal pian ketemu khitab langsung, Allah memanggil Nabi itu dengan nama. Mesti Allah katakan ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Nah, selalu Allah memanggil nabi itu nabi, rasul. Kadang nang dikiau nama. Kaya itu Allah di dalam menghormati dan mengagungkan nabi sirin seorang.
membesarkan Nabi Allah Ta'ala. Kecuali khitabnya tidak langsung, baru Allah bisa nyebut nama. Tapi sifatnya kada khitab langsung. Kayak contoh ayat wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu bukan khitab langsung ke Nabi, tetapi memberitahu kita. Tapi kalau langsung berbicara dengan Nabi, Allah kada akan panggil nama. Nah mestinya kayak itu juga kita lawan Nabi jar ulama. Kita panggil Nabi Sayyidina, ya memang Sayyidina itu artinya petuanan. Sayyidina itu pemimpin. Emang Nabi pemimpin kita kan? Lalu kenapa kada boleh panggil Nabi dengan Sayyidina? Abu Bakar kita panggil Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina. Nabi, dan Nabi katakan ana sayyidu waladi adam, aku ini adalah pemimpin anak manusia wala fakhar, dan aku kada sombongnya Nabi. Berarti Nabi itu memang sayyid. Lalu kita bertambah sayyidina jadi ribut. Memang nabinya ketika mencontohkan di dalam salawat itu memang bujur. Sidin kadang menggunakan kalimat sayyidina. Karena kan sidin bicara tentang diri sidin seorang. Sedangkan pian tahu seorang Nabi Muhammad ini adalah orang yang mencapai puncak tawadu. Kada ada di muka bumi ini orang yang lebih tawadu dari Nabi. Nabi itulah kalau bicara dengan orang. Ada orang mengajak Nabi bicara. Nabi tidak akan, jangan pian. Nabi tidak akan berbicara dan menjawab apa yang orang lontarkan kepada beliau. Terkecuali beliau pastikan tubuh beliau menghadap orang yang beliau pandiri. Meskipun itu kekanak. Kekanak halus itu mandiri Nabi. Nabi kada akan jawab perkataannya itu kecuali Nabi seluruh tubuh menghadap orang tadi. Nah orang di bepender. Lu, itu kan biasa aja kita. Apa kabar Pak Haji? Sehat jaga pian. Kayak tadi kita main toleh-toleh kepala aja. Nabi kada begitu. Nabi akan menjawab orang setelah tubuh beliau itu menghadap sepenuhnya ke orang yang dibawahi bepandir. Kayak apa tawadunya Nabi? Nabi. Kayak itu sih. Dan memperlakukan lawan bicara. Itu kan bentuk ketawaduan Nabi. Nabi itu bila memutuskan sesuatu itu kan ada pilihan bagi pian kecuali taat. Hendak apa pian kada mendengari Nabi. Tapi suatu hari. Nabi pernah minum. Nabi pernah minum. Setelah minum, Nabi ingin membagi minuman ini kepada yang lain. Lalu dibariakan ke yang lain. Ini sering ulun-ulang-ulang. Nabi itu kan kebiasaannya selalu mendahulukan kanan dibanding kiri bila sesuatu yang baik tuh. Kecuali kayak masuk WC kah atau keluar masjid, nah itu berarti kiri berdahulu. Tapi kalau masuk masjid itu pas kanan dulu. Nah, kayak itu juga membagi minuman Nabi ini hendak menyerahkan ke kanan. Tapi setelah Nabi lihat yang di kanan ini kekanakan. Kekanakan duduk tepat di sebelah kanan Nabi. Ada orang tua duduk di sebelah kiri Nabi. Lalu ada keinginan di hati Nabi ini hendak menjulung banyu ini lawan nang tuha, menghormati yang tuha. Lalu Nabi ingin serahkan air ini. Tapi etika memang Nabi Muhammad itu selalu begitu. Kada akan menyerahkan itu kecuali ke kanan dulu. Tapi setelah dilihat yang di kanan ini kekanakan. Kayak apa Nabi? Maka Nabi langsung berpaling ke arah anak tadi. Ujar Nabi nak, kalau ikam izinkanlah, aku hendak memberikan banyu minum ini ke kai ini dulu. Ke orang tua ini dulu. Nah, kena nyari ikam. Aku julung ke sidin dululah. Padahal logikanya ini loh banyu-banyu Nabi atau serah sidin. Nak dijulung ke siapa? Kah banyu-banyu sidin juga. Tapi Nabi begitu dengan yang dihargai orang di sebelah. Karena kalau Nabi takuni. Jadi Nabi nak kujulunglah banyu ini lawan orang di sebelah. Lawan kai ini nah. Apa jawaban kakanak tadi? Ujar kakanak tadi ya Rasulullah ulun kada rela. Loh iya. Lebang Nabi kan betakun juga. Kujulunglah. Jarinya kada. Ndah ulun. Nyangka kanak juga bang kasihan. Jangan nyenang Tuhan mungkin bang. Ujar ke kanak tadi kada ulun. Kenapa? Karena ujar ke kanak tadi ulun kada mau bakas muntung pian itu takam muntung orang dulu. Harus ulun dulu nang berulun minumnya. Kan kakak anak ini tahu di keberkahan.
Nah lalu akhirnya apa? Ya sudah, karena inya meminta begitu, julung Nabi ke sini. Padahal sebenarnya Nabi itu ingin sekali menjulung lawan nang tuha. Nah ini adab etika. Yang adab ini sebenarnya tanpa pian sadari, inilah yang dikatakan dalam hadis, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Orang beriman itu dia tidak sholat malam lah. Ada orang yang mereka tuh tidak sholat tahajud tapi dapat pahala kayak orang sembahyang tahajud. Bahkan semalaman lagi, kadang yang 3 rakaat bewitir, kadang yang 7 rakaat, kadang yang 11, kadang bagaikan menghidupkan malam dengan ibadat. Tapi nya kada bangun, orang ajan subuhnya nya bangun. Dan inya mendapatkan pahala juga seperti orang yang berpuasa di siang hari padahalnya kada umpat puasa. Senin kada puasa, Kamis kada puasa. Tidak juga inya puasa 6 hari bulan Syawal. Inya puasa yang wajib-wajib Ramadan aja. Tetapi inya dapat pahala seperti orang yang menghidupkan siang dengan puasa. Kok bisa begitu? Malam kada bangun tapi pahalanya kayak orang sembahyang. Siang kada puasa tapi pahala kayak orang puasa. Ternyata ujar Nabi yang menyebabkan dia mendapatkan derajat itu karena akhlaknya yang baik ketika bergaul dengan sesama manusia. Maka kebaikan akhlaknya itu yang membawanya kepada derajat itu. Jadi jangan remehkan itu. Maka ulama katakan walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun dengan bertemu orang lain membawa wajah yang ceria. Ya sepele barat apa kak? Bila bertemu orang senyum, wajah kita ceria, berseri-seri. Ini sesuatu yang kita kada sadari bahwa ini bagian dari adab itu. Dan ini sebenarnya yang membuat pian mendapatkan derajat yang tinggi. Bahkan lebih dari orang yang sekedar puasa sunnah dan sembahyang sunnah. Jadi bila bertemu orang itu dibiasakan muha itu jangan perangutan. Merangut, perangutan jadi manusia. Walau antar kabi wajihin talik. Menemui orang lain dengan wajah yang berseri-seri. Kan nyaman juga dilihat. Amun wajah tuh senyum tuh nyaman dilihat. Biar orangnya kada tapi bungas misalnya. Menurut orang tapi penyenyum. Orang ketuju melihat. Tapi ini umah. Ini. Ndak disambat kalau tersinggung. Rangutan mua merangutan. Seram mua seram. Kucingnya melihat cilin beliung. Beliung kucing. Sudah perangutan, penyarikan, pelit pulang. Jar guru bari kucingnya menyumpah. Pokoknya bila si Dinang membari tulang iwak tuh kada berasa lagi. Habis tulang iwak dikucup hebat. Tulang iwaknya kada ada rasa masinnya lagi. Terus timbai ke kucing. Ini kecil kalau tampaknya kecil tampaknya, tetapi terkadang adab-adab yang kecil beginilah yang terkadang bisa mengantarkan orang pada ridho Allah. Atau misalnya pian datang subuh sungsung. Oh malamnya hujan semalaman. Nah maning jauh ini kan marmer tuh. Anu marmer. Tahu kalau dulu kan kada begini, ini baru kan karena kan di lantai 2 sini sembahyang. Lalu pian datang sungsung, orang belum datangan pian sudah datang. Harinya hujan. Nah ketika pian naik, pian melihat lantai itu basah. Ah pikir pian ini lantai ini basah, kesian nang tuha-tuha kalau nyoba berjalan. Kalau pian tergelincir kena, tergulung. Lalu pian ambil satu mat pel atau lap, pian pel satu mat. Paling 1-2 anak tangga yang basah itu pian pel. Supaya orang lewat pun jangan terpelingsir. Nah, terkadang hal-hal seperti itu tuh spontan aja. Ketika kita melakukan hal itu, terpikir dapat pahala gini kada? Kada terpikir di dalam benak kita ini pacang dapat pahala kada aja. Nah, tapi perkara yang sekecil itulah yang kadang akan mengantarkan bapak ke derajat yang sangat tinggi yang bahkan lebih daripada orang yang puasa sunnah atau sembahyang sunnah. Jadi hal-hal yang sepele seperti itu jangan dianggap sepele. Wah, itu
marmer itu memang banyak orang terpelingsir-terpelingsir marmer. Lalu pian melihat basah, pian pel. Boleh jadi hal begitu itulah yang menyebabkan pijakan pian itu bakal kokoh di Shiratal Mustaqim. Pian menyampukan lantai itu supaya orang kada tergelincir. Boleh jadi pian pun kada bakal tergelincir karena ketika menyeberang Shiratal Mustaqim. Jadi jangan-jangan remehkan itu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang dengan izin Allah. Nah, terkadang kayak tadi sedikit ulun sampaikan lah, anu ulun pikir lah, ketika misalnya kita bermajelisan di sini, katakan maulid, misalnya pas Guru Udin ceramah nih, sidin ceramah atau sidin nyampaikan baca kitab penuh orang, lalu di tengah pengajian sidin tuh datang tamu, guru siapa misalnya datang, ulun pikir lebih baik pian segera renggangkan jalan aja untuk memberi jalan. Kada usah gin berdirian nang anu, paham sanalah. Lalu kena masing-masing berabut manu tangan sirin. Kadang nak bukan menyalahkan itu kada pang. Cuma kadang-kadang ada momen di mana kita harus mengerti. Terkadang tamu tuh bisa uyuh. Guru tuh bisa uyuh, habib tuh bisa uyuh. Kita paksakan menggeromboli sidin. Kadang orang bersalaman tuh juga. Kada cukup bersalaman, ragap. Meragap tuh kada salah, Bang. Cuma kita melihat juga keadaannya. Mun orangnya beribu nang menunggui. Meragap, maka orang meragap tuh kada semuan begamat. Ah, meragap. Kadang-kadang ben meragap tuh dalam hati ulun nih anak beragapan, kada badu wihang kah? Rahum kita ini kuat benar bangkus pipi dengan pipi. Ijar Guru Udin gugurnya aja lagi kada. Himat. Nah, dalam posisi begitu pian lihatnya lah Habib begitu letih sudah. Lalu pian hendak bersalaman, tapi pian melihat beliau begitu letihnya, akhirnya beliau pian tahan diri, ya sudahlah biar aja sidin jalan, kesian kuyuhan. Boleh jadi apa yang pian lakukan tuh lebih besar keberkahannya dibanding orang yang bersalaman tadi. Karena terkadang kita harus bijak juga dan peka melihat keadaan begitu. Dan sebuting lagi lah ulun, mohon maaf, bukan kada bulih, Bang, tetapi kita tuh perlu peka terhadap hal-hal seperti itu. Memaksakan diri sedikit-sedikit berfoto lawan perguruan itu sesuatu yang ulun pikir. Nah, harus kah begitu? Tamu nih datang mulai luar, nyata bana wajah tuh wajah lelah, uyuh. Coba-coba dipahami keadaan-keadaan lain. Kalau sidin lapang, sidin nyaman, nah kada masalah, Bang. Bukan dilarang berfoto, tapi kita perlu bijak melihat keadaan itu. Sidin uyuh. Karena bila garing orang-orang kalau begitu kita jurang repot akhirnya. Dan sebenarnya ini perhatikanlah, bahkan ada sebagian habaib juga mengucapkan, aku jadi sidin. Ini sampai terucap kayak apa lagi? Aku jadi sidin kada menemukan dahulu apabila ada orang tetogopo-gopoh mendatangi habib, mendatangi guru, mereka akan datang dan berkata, guru doakan ulunlah. Atau doakan anak kami. Oh, ini kada. Bib, pat berfoto aja. Maka ada terpikir lagi hanya minta doa. Nah, penting foto ada, update pulang status. Kan ada terpikir katanya anak minta doa, ambil foto masih belajar. Dah. Jadi terkadang hal-hal begitu bisa menggerus adab kita terhadap orang-orang soleh. Adab kita bisa tergerus gara-gara itu. Jadi ulun fikir ketika pian bukakan jalan nih, yang duduk sini agak sedikit bergeser ke sini, yang di sini agak bergeser ke sini, lalu jalan terbuka, ulun pikir itu lebih bagus. Pertama memperlancar jalan sidin ke depan, karena biar guru nang di muka nang berdiri cukup aja bagian.
Karena pertama dengan itu pian akan memperlambat. Yang kedua, sadarlah kita kadang perbuatan-perbuatan begitu tuh bisa mengacaukan majelis itu jadi ribut. Jadi biarlah, itulah kenapa lah di Jawa Habib Lutfi bin Yahya, mudah-mudahan sidin panjang umur sehat afiat. Sidin bila haul Solo kah, haul dimanapun, sidin datang dan sidin telat. Sidin tuh paling kada suka memaksakan diri maju ke muka tuh kada mau sih. Karena sidin sadar dengan kedatangan sidin orang pasti anu dah, pasti geger. Pasti geger. Maka sidin di mana sampai batas kawa berjalan, di situ sidin duduk kada peduli ratusan meter kalau lagi jauhnya dari lokasi haul. Itu kada repot. Di mana sidin kawa duduk, duduk. Dan sidin kada suka bila dipaksa orang harus maju ke muka, sidin kada suka. Karena majunya beliau ini bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang mendengarkan ceramah. Nah, jadi ada momen-momen di mana ketika kita mengalah dengan memperhatikan adab, itu terkadang akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Handak kayak gitu, bersalaman dengan guru, siapa kada handak. Cuma kita melihat, ya Allah, sidin uyuhnya sudah muha lelahnya. Sudah lah pian memilih untuk melihat, memandang sidin. Nah, untungnya tuh memandang orang soleh dengan pandangan begitu, itu terkadang bisa lebih baik daripada pian kartu etika main anu terus salami ragap semacam. Kalau sidin kadang mungkin nolak. Jangan disalahpahami lah. Ini bukan mengatakan jangan bersalaman, jangan beragap, bukan. Pahami baik-baik konteksnya kita bicara ini. Dalam kondisi tertentu di mana kita melihat guru tuh lelah, Habib tuh lelah. Itu yang kita bicarakan. Jadi maksud kita, bedakan antara kadang-kadang kita tuh menganukan ego kita. Menganukan ego kita. Apalagi tadi itu sebutin, sekali lagi ulun mohon maaf, itu bujur-bujur menggerus adab kita kan itu. Datang bersalaman, bukan bersalamannya itu. Nah langsung, bibik lihati bibir. Selfie langsung. Umah nangka itu tuh subhanallah. Kita hanya dilajari ilmu. Mari katakan al adab fauqal ilm, adab itu atas ilmu. Adab itu atas ilmu. Masalah foto tuh mun longgar bepoto aja bimet. Kada juga sih bakal nolak. Tapi dalam keadaan tertentu harus tahu, habis itu jangan main jepret-jepret aja pulang asal. Bila habaib tunalah, orang-orang soleh itu lagi makan, sidin. Ada etika, jangan dipoto orang lagi makan. Orang pas momen makan. Karena tuntung udah baik, ada momen khusus tuh jangan pas orang makan. Orang kadang sih pas penganga. Sebar foto orang macam-macam. Jadi itu kadang tuh kada bagus kita secara etika. Makanya pernah kadang sampai ada di antara mereka tuh yang keceplosan. Hapus sih foto tuh. Karena kita juga kada tahu etika. Orang lagi makan dipoto. Ya. Itu sesuatu yang kalau kita santri, kita harus menjaga ada adab yang begitu. Jika kada belajar ala kulli hal, ini belajar. Kita belajar. Mun kada belajar lain ceritanya, ini kita belajar. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita ilmu lawan adab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat panjang umur dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairati wa afiyah. Ala hadhihi niyya ala kulli man wa bihi sallallahu ala hadratin nabiy al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين أنا ولا تذهب بركات علومهم أنا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم